Bali United FC Senin sore akhirnya menggelar latihan perdana setelah lebih dari 4 bulan vakum selama pandemi corona. Digelar hanya melibatkan sebagian pemain, latihan yang juga dihadiri Coach Eko Pujianto setelah sebelumnya dipastikan seluruh pemain mendapatkan hasil tes swab negatif. Berjalan seperti biasa, fisik pemain tampak bugar. Hanya saja ada beberapa pemain yang justru berat badannya bertambah saat pandemi COVID-19 dibandingkan latihan perdana ini. Coach Pujianto menarget seluruh pemain kembali ke berat badan ideal sebelum berangkat ke Vietnam. Dan latihan perdana ini adalah conditioning yang kita tahu bahwa baru libur lama, kita juga baru pertama kali latihan dan kita latihan untuk conditioning. Ada beberapa naik yang nanti Coach Yogi yang bisa share ke teman-teman media untuk fisik dan kondisi fisik pemain. Seperti dijadwalkan, Piala AFC seluruhnya akan digelar di Vietnam pada September 2020 mendatang. Dan Serdadu Tridatu akan berada di Grup G. Inyoman Sudarmike, Kompas Dewata.